Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan istri Neti Prasetyani Heriawan menyempatkan mengantar anak kelimanya Sofia Heriawan pada hari pertama sekolah anaknya yang saat itu baru masuk di bangku SMA Negeri 3, Jalan Belitung, Kota Bandung, Senin 18 Juli 2016. Selain mengapresiasi imbauan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Gubernur Ahmad Heriawan mengatakan mengantar anak ke sekolah adalah hal sederhana tapi menunjukkan kedekatan dan perhatian orang tua terhadap anak. Selain itu juga menjadi momentum untuk menitipkan sang anak kepada guru serta kepala sekolah. Tentu saya katakan sebelumnya kan ini tindakan sederhana tapi menunjukkan kedekatan, perhatian pada anak. Dan anak juga insya Allah merasa dekat dengan orang tuanya. Kita titipkan anak-anak kita kepada para guru di sini. Tentu di waktu sekolah, tentu para guru di rumah dan juga para orang tuanya. Mudah-mudahan dengan kami tugas membina masa depan anak adalah anak-anak kita yang unggul, yang andal, yang mengumpulkan dua sisi sifat yang memadai. Yang pertama sifat moral, ya. Gubernur Ahmad Heriawan pun menilai kegiatan mengantar secara tidak langsung juga memberikan kepercayaan dan nilai positif bagi perkembangan sang anak agar menjadi generasi berkualitas daya saing karena program ini memberikan dua stimulus positif yakni dari keluarga dan juga sekolah. Dari Bandung, Jabar Prof. Muartakan.